Ini tolong di doa ini dipasang lagi supaya enggak kena penyakit grill. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Astagfirullahaladzim, harusnya saya hafal nih. Kemarin mah hafal. Hafal kan Ibu? Ayo udah hafalin saja. Ayo deh, apa deh? Ini doa supaya bebas dari penyakit ghil. Ghil itu apa? Rasa tidak suka, sebel, jengkel, dongkol, dan berbuat jadi hasud. Ini enggak boleh ada di hati kita. Surat Al-Hasyr ayat 10. Ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Nah, ini kita enggak boleh punya ini, ya. Udah sekarang mah hati itu enggak boleh ada jengkel, sebel, ada rasa itu, ya. Cuma jangan dibiarkan menjadi hasidin ida hasad. Bu, Pak, ini lagi duduk begini, udah gelar sajadah, tiba-tiba pas Ibu mau ke belakang, sajadahnya didudukin orang. Ini saudara kita, benar? Lapang hati itu. Ini saudara saya, Allah memberikan nikmat bagi saudara saya ikut bahagia. Makanya ciri orang yang bersih hati itu ingin, dia senang kalau orang lain mendapatkan apa yang dia dapatkan. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang hingga mencintai apa yang untuk saudaranya sebagaimana apa yang untuk dirinya. Ibu senang dapat saf yang utama, misal di sini. Tapi pengen ke belakang, tiba-tiba ada yang nempetin. Nah, kalau ibu bahagia, ibu beriman tuh. Karena saya senang di situ, lalu orang senang di situ, oh saya senang. Tapi kalau nah itu turun. Apalagi ditoker gitu ya. Terus sajadahnya dialungkan ke belakang, jauh itu. Kan pernah dibahas bahwa tingkatan terburuk, tidak senang saudara kita dapat nikmat dan senang saudara kita dapat musibah. Ini terburuk, orang Islam terburuk adalah dengki ke saudaranya. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Naik sedikit tingkatannya tapi masih jelek. Enggak, saya tidak mau saudara saya kena musibah, cuma jangan sukses kita. Pokoknya bangkrut sih jangan, cuma ya jangan lakulah gitu. Naik lagi tapi masih dengki, boleh sukses tapi di bawah saya. Kalau saya ranking 2 ya kamu ranking 5 lah gitu. Enggak mau kesusul. Nah, yang mulai masuk normal, kalau kita senang ranking 2, ternyata dia ranking 2, dia senang tuh. Itu sudah bagus. Yang paling top, senang lihat orang lain dapat nikmat lebih daripada kita. Kita ranking 2, ternyata sahabat kita tuh jadi ranking 1. Aduh, saya ikut bahagia, asli bahagia. Anak tetangga hafal sama-sama mesantren dengan anak kita tuh. Tiba-tiba anak tetangga tuh hafalannya 5 juz, sedang anak kita baru 3 juz. Itu enek lihat. Itu apa-apaan. Tahu-tahu kesusul, mulai bahagia tuh. Sangat menginginkan anak kita lebih bagus. Ingin siapapun yang dapat nikmat, kita bahagia. Itulah orang yang bersih dari ghil, dari hasud. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.